Dyah Erti Idawati memandang Pulau Aceh selayaknya surga. Bagi dia, pemandangan lebatnya hutan yang bersisian di birunya lautan adalah suatu yang istimewa. Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh berkunjung ke Pulau Aceh pada Sabtu di penghujung Juli 2020. Ia datang bersama seratusan rombongan pesepeda dalam acara goes bersama Forkopimda Aceh. Dalam rombongan itu ada Panglima Kodam Iskandar Muda serta Wakapolda Aceh mendayung dari dermaga perikanan BPKS di Gampong Ulee Paya pada pagi hari. Peserta menempuh rute yang berliku, mulai dari pegunungan, hutan, hingga pinggiran pantai. Jalur yang amat terjal membuat banyak pesepeda yang tumbang sebelum sempat menyentuh rute akhir di Mercusuar William's Torrent. Dari Ulee Paya ke William's Torrent harus melewati 6 gampong atau desa sebelum sampai di Melingge. Desa tempat Mercusuar berada, jaraknya sekitar 20 km. Memang rutenya agak sulit ditempuh jika fisik tidak prima. Namun begitu, tiba di Mercusuar, letih akan berkurang saat Anda menikmati panorama pantai dan gunung dari ketinggian. Mercusuar William's Torrent dibangun kolonial Belanda di Nusantara pada tahun 1875. Bangunan bergaya Eropa ini didirikan di atas cadas yang curam dan menjorok langsung ke laut. Masyarakat sekitar menyebut Mercusuar dengan nama lampu. Tebal bangunannya mencapai 1 meter dengan ketinggian 85 meter. Pangdam Iskandar Muda Mayjen Hasanuddin menyebutkan bahwa Pulau Aceh memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Hasanuddin menyebutkan, usai sukses menggelar acara di Pulau Aceh, jajaran Forkopimda Aceh akan menyasar daerah-daerah lain di Aceh. Gagasan pimpinan mengunjungi daerah dinilai sangat bagus. Di samping melihat kondisi daerah, tentu kunjungan tersebut dapat berdampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sementara, Dyah memandang kunjungan petinggi daerah ke wilayah pedalaman yang punya potensi wisata seperti Pulau Aceh sangatlah bagus. Kita doakan COVID segera berlalu. Nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda akan ajak kolega beliau untuk wisata ke Pulau Aceh, kata dia. Saya ini yang pertama kali memang ke Pulau Aceh, luar biasa, dan kita sudah dengar sih memang Pulau Aceh luar biasa keindahannya, dan kita rasakan sesuai lah dengan apa yang disampaikan, dan harapannya semua yang hadir di sini tentunya koneksi dari Pak Pangdam ini banyak sekali orang-orang yang di luar Aceh yang nanti bisa memberitakan, menviralkan bahwa Pulau Aceh ini salah satu keindahan di Aceh, mungkin menemani Pulau Sabang dan lainnya. Ini kayaknya enak juga untuk snorkeling, diving juga. Jadi harapannya itu, dan ini sebagai bagian dari persiapan kita untuk menuju era normal baru yang nantinya mudah-mudahan segera COVID ini berlalu dan kita segera bisa mempromosikan wisata Aceh kembali.